Salam bahagia Sobat Tripper, apa kabar? Ketemu lagi dengan Eda Trip. Kali ini kita akan mengupdate suasana kondisi terkini dari Surabaya, khususnya di Surabaya Timur ya teman-teman, perbatasan dari Sidoarjo. Seperti apa kondisinya? Yuk saksikan video ini sampai selesai ya. Perjalanan kita mulai dari Pondok Chandra atau dari Waduh Ngasri ya teman-teman. Ya, ini pas pintu tol Tambak Sumur arah dari Swaru menuju Bandara Juanda ya. Seperti ini kondisinya pada sore hari di akhir bulan Juli 2023 ya. Ini kondisinya cukup ramai ya teman-teman ya, khususnya pas karena memang pintu keluar dari tol ya. Ya, kalau di kiri ini banyak apa yang jualan minum tadi kita bisa lihat. Orang jualan untuk aren ya atau gen ya. Ini teman-teman, ini Pondok Chandra lurus Surabaya ke kiri ya. Kiri bisa ya, itu terlihat teman-teman di kiri ini adalah Unsa ya, Unsa ya, Sunan Ampel teman-teman. Ini adalah kampus duanya dari Unsa, Uin Sunan Ampel. Ini kampus dua ini adalah Fakultas Adab dan Psikologi dan juga beberapa lainnya. Mungkin kalau Sobat Tripper semua yang ada tahu boleh juga disampaikan di komentar ya. Dan di sebelum tadi juga terlihat ada beberapa material ya, kayak pancang seperti itu ya teman-teman ya, material pancang. Nah, adalah bangunan apa? Nanti kita terus update ya. Ya, sebelah kiri itu perbatasan dengan Surabayanya ya, kita nanti ambil ke kiri ya. Kiri ini adalah ke Polpek Ayaran, juga bisa sampai dengan Genjeran ya teman-teman ya. Mer, jalan Mer ya. Untuk video sebelumnya untuk Mer ini pernah ada bahas di video beberapa tahun lalu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua mau melihat perkembangan daripada jalan Mer Gunung Anyar ya, ini teman-teman ya, seperti ini Politeknik Pelayaran itu sebelah ke kanan ya. Nah ini teman-teman jembatan perbatasan dengan Sidoarjo Surabaya ya. Kita masuk di jalan Mer teman-teman, Mer Gunung Anyar ya. Sebelah kanan kita ini juga ada pembangunan. Nah, pembangunan apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, pembangunan pintu air ya. Jadi di pas di Mer ini, kalau boleh kita sampaikan, itu ada juga jalan apa salurannya ya. Perkembangannya banyak warteknya ya teman-teman ya. Sebelah kiri ini di kopi ya, tempat nongkrong yang asik ya. Oke teman-teman, nah teman-teman kalau lewat Mer jangan lupa ngopi-ngopi ya, di sekitaran Mer sini banyak kantor polisi atau kantor kecamatan, kantor polsek Gunung Anyar, puskesmas dan kantor kelurahan. Bisa masuk di situ tadi ya, ke kiri ya teman-teman ya. Ini ada halte Surabaya Bis ya. Ya teman-teman, sebagai informasi dan mengingatkan kembali untuk di tengah atau di median ini adalah tanaman tabe buya teman-teman ya. Tabe buya pada bulan Juli ini mulai bermekaran ya. Sudah banyak yang bermekaran, contohnya ada yang di Ahyani,
konteks itu ya teman-teman, dan juga di HR Muhammad, jalan HR Muhammad, kalau teman-teman main ke sana bisa lihat ya, tapi segera ya teman-teman. Ya, tapi Buya ini lebih bagus lagi kalau pohonnya atau daunnya itu udah meranggas ya, atau bergugur ya. Jadi mirip seperti sakura Jepang ya teman-teman ya. Ini ya sakura lokal ya. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita lihat di seberang kiri ini kan udah banyak nih bangunan-bangunan ya. Jadi emang bener ya, kalau infrastrukturnya itu dibangun, itu perekonomian sekitar itu mengikuti ya teman-teman. Jadi dulu saya kelas balik aja ya teman-teman ya, di daerah ini ada dulu tanah masih permukiman teman-teman, belum ada mer, ini ada permukiman. Jadi ini permukimannya sekarang ya dibebaskan untuk jalan mer tembus sampai dengan Genjeran ya. Macet pada sore hari ini teman-teman. Ini adalah pertigaannya, nanti kita putar balik ya. Ini kalau ke kanan itu ke UPN Jawa Timur ya, kampus UPN, tapi nggak bisa langsung ke kanan ya, kita terus putar balik. Nanti kita putar balik, kita lihat lagi mer Gunung Anyar dari arah Surabaya atau dari jalan Genjeran ya. Sebelah kanan itu nggak ada bangunan lagi ya, atau bangunan apa itu sebelahnya dari Daihatsu dan Buana Isuzu ya. Ini kalau teman-teman memperhatikan sini masih jalan mer ya. Ya, jalan mer itu jalan Dr. Insinyur Soekarno. Ini perbedaannya dengan mer Gunung Anyar tadi teman-teman, yaitu di bagian median atau tanamannya ya. Ini tanamannya tembesi atau saman ya. Kalau yang jadi ini tanamannya tembesi ya. Tapi kalau untuk yang di gunungannya tadi itu adalah tabi buya ya, di medianya untuk penghijauannya. Rungkut sir itu sebelah kanan ya, kanan setelah lampu merah tadi. Jadi kalau sebelum mer dulu, kita kalau mau ke tol Juanda itu harus lewat kiri sini ya teman-teman. Setelah masuk Gunung Anyar itu ke kiri ya. Oke, nah ini tapi biayanya bermotoran teman-teman. Ya, terlihat ya perbedaannya tadi sebelum lampu merah dengan setelah lampu merah. Nah, ini tanaman depannya adalah tanaman cabai buya. Dan dilihat teman-teman sebelah kiri kita ini banyak juga usaha-usaha kuku-kuku ya, banyak usaha sekitar masyarakat sekitar sini ya. Ini ya pertumbuhan ekonominya nambah ya teman-teman ya. Seperti ini sore-sore jalan-jalan ke Surabaya ya. Nah, sudah ada minimarketnya juga. Nah, ya membedakannya teman-teman, kita bisa bedakan ya. Dan selain dari tanaman juga dari PJU-nya ya, ini PJU-nya ukiran ya teman-teman ya. Lihat sebelah kiri itu PJU-nya itu ada ukiran-ukiran, semacam ornamennya ukiran gitu ya. Dan kita perhatikan sebelah kiri di depannya ruko Kurimas ini juga trotoarnya ada keramiknya ya teman-teman ya. Masjid Asalam Kurimas sebelah kiri. Nah,
lanjut nanti kembali lagi ke Sidoarjo ya. Oke, itu tadi untuk bis Surabayanya. SMP 2 Surabaya ke kiri. Nah, nanti di lain kesempatan ya teman-teman, jangan lupa nanti update terus dari EdaTrip. Nanti kita akan melihat dari area Surabaya seperti apa ya. Nah, ini teman-teman di sebelah kiri kita perhatikan sudah ada pagar-pagar ya. Pagar-pagarnya sudah mulai dipasang. Ada pagar pembatasnya, lebih rapet ya. Nah, ini tadi pembangunan dari rumah pompa ya, rumah pompa Mer Gunung Anyar ya. Ini adalah jembatan pembatasnya, pembatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Sidoarjo sendiri adalah kota delta ya, yang perbatasannya dibatasi dengan sungai-sungai ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video EdaTrip berikutnya. Jangan lupa tetap bahagia dan tetap berkarya ya. Dan sukses, sehat selalu buat kita semuanya. Terima kasih.